Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini admin akan membahas event terbaru dari aplikasi Motion Banking, di mana pengguna baru aplikasi ini berkesempatan mendapatkan reward sampai dengan Rp25.000. Dan tentunya untuk mendapatkan reward tersebut ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Untuk lebih jelasnya kita langsung masuk aja ke videonya, dan bagi yang baru gabung di channel ini jangan lupa di subscribe dulu ya guys. Untuk event terbarunya bisa kita lihat di sini ya guys. Ajak teman dapat cuan, yuk ajak teman kamu buka rekening dan dapatkan bonus saldo Rp20.000. Syarat dan ketentuannya kita bisa lihat di sini. Yang pertama, yang memiliki rekening tabungan di Motion Banking. Yang kedua, bagi nasabah yang baru bergabung pada saat periode promo, yaitu tanggal 1 Juli 2022 hingga 30 Januari 2023. Jadi eventnya masih lama atau masih panjang ya guys. Untuk syarat yang ketiga, yaitu syarat pemberi kode referral kepada nasabah baru. Yang pertama pastinya merupakan nasabah existing Motion Banking dan memiliki rekening tabungan di Motion Banking. Dan untuk syarat khususnya di sini yang memberi referral, yaitu minimal saldo mengendap pemberi referral yaitu Rp100.000, dan minimal saldo mengendap penerima referral yaitu Rp100.000 juga ya guys, sejak pembukaan rekening sampai dengan H+7. Jadi untuk yang memberi referral maupun yang memakai kode referral ini wajib memiliki saldo minimal Rp100.000. Dan untuk poin nomor 4, syarat nasabah baru yang direferensikan dan berhak mendapatkan hadiah. Yang pertama, melakukan registrasi lengkap hingga pembukaan rekening Motion Banking disetujui selama periode program. Dan penerima referral akan mendapatkan cashback referral apabila memiliki saldo minimal sebesar Rp100.000 sejak pembukaan rekening sampai dengan H+7. Dan hadiah saldo sebesar Rp20.000 akan diberikan paling lambat 14 hari kerja setelah pembukaan rekening berhasil. Jadi intinya di sini untuk yang pemberi referral dan penerima referral wajib memiliki saldo minimal Rp100.000, dan otomatis kedua pihak akan mendapatkan saldo bonus Rp20.000. Dan ini untuk skema yang pertama ya guys. Untuk yang skema yang kedua kita bisa lihat di event yang satunya. Dan untuk skema event yang kedua kita bisa lihat di sini ya guys. Nabung pangkal kaya, yuk isi saldo pertama kamu sekarang dan dapatkan bonus saldo tambahan. Untuk syarat ketentuannya berlaku untuk semua nasabah tabungan Motion di aplikasi Motion Banking. Periode program berlaku pada 30 Juni 2022 hingga 30 Desember 2022. Setiap nasabah yang baru pertama kali melakukan transfer masuk dari bank lain dengan jumlah minimum Rp50.000 akan mendapatkan cashback saldo. Jadi caranya gampang sekali guys, kalian tinggal melakukan transfer masuk dari bank lain ke aplikasi atau ke rekening Motion Banking sebesar minimal Rp50.000 dan kalian akan mendapatkan cashback saldo. Nasabah akan mendapatkan bonus saldo sebesar Rp5.000 dan hanya berlaku satu kali untuk satu nasabah. Jadi cashback bonusnya Rp5.000 dan saldo Rp5.000 nasabah tersebut akan ditahan apabila saldo nasabahnya hanya Rp0 atau kosong ya guys. Jadi wajib memiliki minimal saldo seperti event yang pertama ya guys. Cashback saldo akan dikirimkan kepada nasabah maksimal 14 hari kerja setelah pertama kali melakukan transfer masuk dari bank lain. Jadi eventnya ini bisa digabungkan dari event yang pertama ya guys, karena berhubungan dengan event yang pertama. Jadi admin sarankan untuk melakukan minimal transfer atau minimal saldo mengendapnya itu Rp100.000 ya guys. Jadi total yang kalian bisa dapatkan yaitu Rp25.000 dari event yang pertama dan event kedua. Jadi lumayan ya guys untuk bonus saldonya. Oke guys, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat.
Bagi yang ingin tanya-tanya tentang event terbaru dari Motion Banking, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan sampai ketemu lagi di video admin selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.